Mas Huda, ini saya ada tantangan. Saya mau beli es kelapa muda pakai wajan full jadi satu. Penuh ya Mas ya? Minta tolong beliin yang paling besar, memel, dagingnya oke. Kasih tahu teman-teman cara milih degan yang baik gimana? Ya, oh, duduk-duduk gitu ya, Bang? Iya, di kira-kira, Pak. Masa aku gede nih, Lur. Iya, Allah. Besar. Kasih tahu, Mas. Berapa, Mas? Kasih tahu, Mas. Aduh, sini, Mas. Lur, Lur. Mas, sik. Senyum, dong. Wih, kayak gini ya, Mas, ya? Yeah. Besar sekali, ya, Lur, ya? Masya Allah, mantep, Lur. Yo, Mas. Monggo, Mas. Langsung, Mas. Hati-hati loh Mas, aku takut loh kena jari. Wih, bahayune ya Allah, tegiannya mamal. Monggo langsung Mas. Iya, langsung aja Mas, dirojoknya Mas. Gak apa-apa, sampai luber-luber. Wih, airnya banyak juga ya Mas ya. Oke. Nanti minta tolong kasih sirup sama es batu ya Mas ya. Iya, siap. Jadi Mas Tarjo ini berkunjung ke Es Kelapa Muda Pak Pri ya. Lokasi ini nek Jalan Walter Mangun Sidi. Nomor berapa Mas? Nomor 30. Nomor 30? Bukanya jam berapa Mas? Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Setengah 7 pagi sampai? Jam 9 malam. Setengah 9 malam? Tiap hari buka ya? Tiap hari. Terima pesanan buat acara pesta-pesta ulang tahun? Iya benar ya. Tak kandani ya lor, ini degane sama ini wakil ya lor. Nek jero ya ono. Pokoknya sampean pesennya gini toh. Puas lor. Dulu ah, memel ya kayak gini lor. Dagingnya gede-gede ya kayak sing tuku ini. Ini juga tersedia kelapa ulung Mas. Tersedia kelapa ulung. Kelapa ulung ya, untuk obat ya Mas ya. Mau pakai sirup aja toh Mas. Oke, langsung dituntek kayak kemabe ya Mas ya. Wis luber-luber gak apa-apa Mas. Mas ya Allah. Nanti dikasih es batu kita tambah jios ya Mas ya. Wih lah, wah kayak apa lor degiane. Ini mau takon milih kes yang paling gede, paling jumbo, paling memel. Pakai sirup ya? Iya toh Mas. Wih lah Mas, ini kuasih Royal Apple ya. Oke Mas. Tidak, oke, enggak apa-apa. Yang penting pelanggan puas ya Mas ya. Oke. Oke Mas, diambilin es batu, oke. Oh, ditaruh mangkok. Langsung dirojok ae ra apa-apa Mas. Mas. Udah masuk, tumpah-tumpahin Mas. Seperti inilah lor penampakan es kelapa muda Mas Pri ya. Mas Yuda, ya. Satu wajan full kayak gini harganya berapa? 13.000. 13.000? Serius Mas? Ya itu dulu nomor sedekah Mas. Habis ini kita coba lah rasanya kayak gimana. Ya Allah, gede-gede lor, gede-gede lor. Semok-semok kayak gini loh, cak. Orang ngiler kowe. Ngiris aku. Udah pernah kena jari Mas? Udah. Hati-hati ya Mas ya. Makanan sehari-hari. Oh, milih cengkir iki mau. Milih yang airnya banyak, yang muda ya. Beda-beda ya Mas ya. Oh, nanti tinggal ditambah kelapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih-milih yang muda kayak masnya, jangan khawatir, tinggal ditambah kelapa nanti. Harga tetap sama harga ya. Kalau polos seperti ini 10.000. Kalau polos 10.000. 10.000. Ya Allah, itu dulu nomor sedekah Mas. Tak sepi ya lor. Jalan Walter Mangun Sidi nomor berapa Mas? 30. Kediamannya Mas Pri ya? Mas Pri. Buka ini jam berapa Mas? Setengah 7 pagi sampai setengah 9 malam. Ini melayani partai besar ya lor. Jadi konco-konco nek misalkan arep boke nggo mantu ngono, model-model ngono iso. Monggo siap. Nek pesenan dalam jumlah banyak misalkan 500 biji
masalah harga nanti bisa nego-nego ya. Ayo Mas ya. Iya, kan? Siap ya Mas ya. Wah, kayak boleh Mas ini ngasih tegan. Gak rugi Mas sampean. Enggak ada rugi. Untung ya Mas ya. Soalnya ini kulaannya kulaannya truk-trukan ya lo. Sekali datang satu truk ya nanti. Iya, 800 biji. 800 biji. Masya Allah. Lah itu saya ngitungnya pernah kesel ya. Nah ini kalau polos kayak gini harganya berapa Mas? Lumayan 10.000. 10.000 lolo. Sebelum kita coba kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tangan udah tak cuci bersih, langsung aja kita minum ya Lur ya. Asli Lur, segrip warah. Nih, teman-teman tak kasih tahu ya. Nih, kelapanya ya Lur. Ya, bisa lihat sendiri toh. Pangano aku, pangano aku, pangano aku. Loh, kelapa muda kok malah minta suruh makan. Iya rak kesuwen. Jadi ketika kita minum toh di tenggorokan aku langsung tes suagrene mampu lho lho. Iki mau mangase nganggo sirup Kartika. Pantes kok viral. Tadi tak tanya toh sehari habis 100 kelapa lebih. Bersih udah beli kelapa, beli sirup, beli es batu dapat 800.000. Itu kalau sebulan 24 juta lho lho. Menggiurkan gak ya Ra? Tapi semua itu butuh proses. Jadi buat teman-teman yang pas mau mampir ke arah posisi ke arah Terboyo lewat Kedung Undu, ini kan jalan alternatif ya Lur ya. Jadi tak sepil iki Mas iki Mas Pri iki patokane gampang. Jalan Walter Mangunsidi. Nomor 30. Bukae iki mau jare Mas setengah 7 esok sampai setengah songo. Nek gak pengen es kelapa yo iso request es buah lontar Lur. Jadi bebas yo pilihannya. Dulu ah. Oh. Kelapane koyo ngene lho Lur. Ya Allah ora ngiler kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan lor. Untuk nilainya 9,5 recommended, wajib untuk coba. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.